mana ni burung? Kenapa? Kenapa? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Bertebaran tibaran macam ini ni. Teman-teman ni burung apa ni? Gagak eh? Banyaknya burung. Migrasi ke apa? Aduh, saya tak faham lah kan. Kalau orang pergi buang air kan, buang yang besar ke, buang yang kecil kan, geng-geng yang pakai tisu ni kan, kita okey je nak pakai tisu. Tapi janganlah dibuang kat dalam lubang sampah. Lubang jamban tu dah bertakung air tu kat dalam tu. Kadang kita, Allah, masa-masa toilet, Allah, ada tisu pula kat dalam tu. Dah satu hal kita nak mengejar, kita nak buang kan tisu tu kat dalam lubang jamban tu kan. Kalau korang tu dah pakai tisu tu, dah pakai, dah guna, dah lap kan, dah kering kan, yang basah-basah sikit tu kan, korang buang lah, ambil buang lah dalam tu sampah yang kat luar tu. Jangan dicampakkan kat dalam lubang tu. Ini punca-punca tanda sesumbat ni semua punca sebab tu lah kan. Tisu dibuang dalam lubang jamban lah, pad lah, pampers lah, macam-macam lah dibuang dalam lubang jamban tu. Janganlah dibuang. Betul kalau jumpa tisu dalam lubang jamban tu, hai, hilang mood kadang-kadang tu. Kan? Betul tak? Anak jenis yang kecil mesepah tu pun satu hal juga. Kau dah kecil mesepah tu kan? Pergilah jirai lepas kencing tau. Ya Allah, lepas kencing jirai air kat situ. Kan ada kepala paip, kan ada getah paip kat situ. Pergi jirai. Ini dah bersepah kat lubang jamban, dah bersepah kat jamban tu. Ya Allah, tak semangganya lah. Kita ni kan kalau dah guna tu jirai, bagi orang lepas tu nak guna pun selesa. Ini hidup le. Dibiarkan aja bersepah kat atas jamban tu. Allah, itu belum. Kalau ya Allah, minta maaf le guys, saya bercerita pasal toilet hari ni kan. Tapi kesedaran tu kurang lah, kesedaran tu. Tolonglah lah teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, manusia-manusia wii kita semua. Ada. Bijak korang. Nanti ditambah lagi tu. Kata dulu ni tak ada lah batang-batang merah tu. Sekarang dia baru pasang tahun baru itu. Untuk mengelakkan orang potong. Dah sekali kena ciluk macam tu. Alah, bijak korang ni. Korang pun bijak. Return. Ucapkan terima kasih kerana memberi laluan kepadanya. Ha, kita patut amalkan itu sebenarnya kan. Tak nak time jam macam ni kan. Bagus. Good job. Good job berada. Good job sister. Sebab kita tak tahu siapa yang bawa. Mantap betul bunyi dia lah. Untuk apa tu? Sekejap kita kejar. Kita cuba dapatkan motor apa tu. Mantap betul bunyi dia. Oh, tak sempat. Dia skuter je. Lajuan hanya 80 km sejam saja.